mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah, memberi kejutan di kasus Brigadir J alias Joshua Huta Barat. Febri mengambil keputusan berani menjadi salah satu tim dari kuasa hukum istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang kini berstatus tersangka dan belum ditahan. Dia juga bersama Rasamala Aritong, mantan pegawai KPK, bersama-sama membela Putri dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Resmi menjadi kuasa hukum, Febri Diansyah mengaku sanggup bergabung menjadi tim pengacara setelah mempelajari kasus yang menjerat Putri. Bahkan Febri mengaku sudah bertemu dengan Putri secara langsung. Melalui cuitannya di Twitter, Febri berjanji akan menangani kasus yang menjerat Putri secara objektif. Dalam kasus pembunuhan berencana, total ada 5 tersangka. Mereka adalah Bribka RR, Baradae, Kuat Ma'ruf alias KM, Irjen Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Pada kasus ini, Baradae dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Junto 55 dan 56 KUHP. Sedangkan 4 tersangka lainnya dipersangkakan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider pasal 338 Junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati.